Maka setelah salam itu yang disunahkan adalah zikir, yang zikir tersebut tidak mengangkat tangan. Jadi zikir sudah salam itu tidak mengangkat tangan. Apa itu? Istighfar. Istighfar angkat tangan apa tidak? Begini, astagfirullah begitu. Tidak kan? Setelah itu baca apa lagi? Ya, Allahumma antas salam, maminkas salam, dan seterusnya. Kemudian tasbih, tahmid, takbir. Angkat tangan? Tidak. Jadi tidak perlu angkat tangan karena di situ zikir. Jadi itu zikir. Ya, kecuali bagi orang yang dalam tanda kutip sudah nyun sewu, agak pikun kalau ngitung susah. Nah, itu boleh. Tangannya dihitung. Subhanallah, 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 biar enggak lupa kan di matke itu. Ya boleh, karena memang dia punya kelemahan dalam menghitung. Silahkan saja. Kan kalau menghitung idealnya seperti ini enak ya. Jadi dari sini ya, subhanallah, 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 ke sini, subhanallah, 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 muter di sini, muter ke sini, muter ke sini, muter ke sini, ke sini, muter. Nah, ini pas 32. Silahkan dihitung. Ngitungnya dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 pas satu putaran. Nah, biasanya ngitungnya gimana? Ya? Ya monggo saja kalau mau pakai tasbih, tetapi lebih utama pakai jari jemari, pakai tangan. Baik, monggo. Tasbih sebatas alat, apalagi kalau sudah susah untuk menghitung, monggo kalau mau pakai biji tasbih. Tetapi selagi kita mampu dengan jari jemari, maka itu lebih utama. Cukup diputar saja. Satu kali putaran itu sudah 33. Pas 33. Jadi gampang. Jadi masih bingung ngitungnya? Enggak ya? Bingungnya di mana? Oh, belum biasa. Oh, semedino ya. Beda. Jenengan cara ngitungnya gimana? Baik. Jadi tinggal diputar saja. 1 2 3 4 sampai ujung langsung 5 6 7 terus muter. Nah. Begitu satu putaran sudah 33.